Halal bihalal jamaah Masjid Al Madani. Ini Pak Ustadznya udah datang. Mokotin apa anak-anak? Ya Allah, semoga jadi ulama ya dia. Amin. Walakin tuh zilisan yang dijironya, tapi wanita ini meskipun rajin puasa dan tahajud, kesehariannya ucapannya sering menyakiti tetangga. Ada nggak ibu-ibu sering pengajian tapi juga nggak lepas dari gosipnya Pak? Ada nggak Bu? Apa? Ya Allah, semoga Ustadz Hasyim punya anak laki ya Allah. Apa yang terjadi? La khairu fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan dalam diri wanita itu dan dia adalah penghuni neraka. Maka orang yang rajin puasa Ramadan, orang yang rajin itikaf, tarawehnya enggak putus, tadarus Qur'annya hatam berkali-kali, belum jaminan surga kalau sosialnya kepada tetangga atau kerabat tidak baik. Bisa dipahami semuanya ya? Makanya setelah lebaran ada acara namanya Allah berkahi jamaah di hadapan saya ya Allah. Makanya setelah lebaran ada acara apa nih? Jadi halal bihalal itu lebih banyak identik hablum atau tolong jawab. Hablum minannas. Maka hablum halal bihalal itu identik adalah hablum. Maka apabila puasa nambah takwa, nambah dekat, akhlak sosialnya bagus, maka itu adalah orang-orang yang jangan ragu, orang-orang yang ada si HP. Berarti kalau begitu, ibu punya suami yang sebelah kanan ibu paling pas bicaranya adalah sini. Qodarullah. Bareng-bareng. Qodarullah. Maka pagi ini jam 8:30 kurang 9 sampai sekarang jam 9 kurang 3 menit saya ceramah di hadapan saya anak-anak laki-laki yang model begini, maka bicaranya apa? Qodarullah. Yuk sama-sama bareng-bareng. Bahasa Arabnya guru ustaz, bahasa Arabnya jamaah murid tilmis. Apa tadi? Saya bisa aja terusin tak? Baik tilmis sama itu. Yuk terusin lagi sama-sama. Ini yang nomor berapa tadi ini? 3-4. Yang pertama ciri orang bertakwa rajin apa? Sedekah. Dikala apa? Lapang maupun sempit. Yang kedua apa? Menahan apa? Amarah. Dan yang ketiga, yuk sama-sama. Wal'afina aninasi. Orang yang bertakwa, ciri yang ketiga adalah kepribadiannya selalu memaafkan Allah. Memaafkan itu hablum minallah atau hablum minannas? Jadi kalau begitu, dua yang tadi, marah dan memaafkan, itu bisa didapat kalau kitanya selalu sabar. Selalu apa tadi? Ibu dihafalin ya. Ibadah minimal pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada nggak pahala dalam ibadah lebih dari 700 kali lipat bisa 1 juta, 1 triliun lebih? Ada. Yaitu apa? Sabar. Bu, tolong tulis ya. Nanti di rumah bisa dibuka sendiri. Quran suratnya 39 ayat 10. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10 Allah nyatakan innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala-pahala orang yang apa? Sabar. Orang yang apa? Sabar. Sabar tanpa bar. Maka pahala rata-rata di atas rata-rata sampai 700 kali lipat.
Ada nggak pahala lebih dari 700 kali lipat? Ada. Yaitu apa? Sabar. Berarti kalau begitu, kita tidak boleh menjadi orang yang amarah, punya kebiasaan memaafkan, maka itu dapat predikat orang bertakwa. Intinya mah, semuanya harus banyak apa? Sabar. Banyak apa? Sabar. Ibu, ibu yang WA saya, Bu Fina ada? Ibu Fina. Ibu semuanya tinggal di satu tempat perumahan. Ada orang baik sama kita, itu kita balas kebaikannya biasa. Benar gak? Berbuat baik sama orang yang baik itu biasa. Tapi berbuat baik sama yang tidak baik, sama-sama. Baik sama orang yang udah baik itu, baik sama orang yang tidak baik, makanya halal bihalal ini tujuannya adalah menahan amarah, biasa memaafkan orang lain, melatih diri biar sabar, biar pahala Ramadan kita sempurna, dan pada ending atau akhirnya menjadi orang-orang yang apa tadi? Takwa. Dan tutup tausiah saya, biasanya halal bihalal itu ada yang saling jaga tangan. Apa ini? Jaga tangan. Mami muslimah ini yang takian di bayat asobahani. Jika kalian bertemu, lalu apa ini? Salam. Maka Nabi mengatakan dosa-dosanya Allah ampuni sebelum tangannya terpisah. Maka kalau begitu, budayakanlah saling bersalaman, menggugurkan apa? Dosa. Kedua, kata saya, umpama ini jarum neraka. Nabi bersabda, nembus sampai dagu masih lebih baik ditusukin jarum neraka nembus sampai apa tadi? Dagu ketimbang salaman sama perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya. Maka silakan halal bihalal saling bersalaman, maka harapan saya janganlah sampai tangan kita berjabatan dengan siapa? Perempuan. Nabi tidak pernah berjabat tangan beliau dengan perempuan meskipun sedang dibaiat sama perempuan. Jadi ibu, biar enggak menyinggung perasaan laki-laki yang ingin bersalaman sama ibu, ketika berpapasan atau bertemu kurang lebih 2 meteran, maka kita dulu yang lebih aktif. Assalamualaikum Pak. Maka insya Allah niat dia ingin jabat tangan akhirnya tidak, karena ibu dan bapak sudah begini duluan. Jadi kalau begitu, boleh nggak salaman sama ibu atau bapak yang bukan mahramnya? Kecuali darurat. Boleh apa tadi? Ibu kelelep. Tolong. Cuma ada tangan saya. Wahai ibu, gapailah tangan daku ini. Kata ibu, maaf Ustaz, haram. Jadi ada kalanya diperbolehkan, kecuali dalam kondisi apa tadi? Darurat. Boleh nggak adu pipi? Boleh sesama ibu. Jelas ya? Ibu, boleh nggak salaman sama suami? Lagi, boleh apa enggak? Nggak boleh suami orang. Semoga ada berkahnya. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf tidak sampai selesai acara. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Mungkir di dalam. Setelah ini saya masih ada kegiatan halal bihalal di Jakarta. Ya, tadi pagi saya di suku di Atakwa Bintaro yang kedua di sini. Nanti jam 10 ditunggu di Jakarta. Nanti setelah zuhur di Hotel Premieria Kuningan. Semoga sehat selalu. Semoga berkah selalu. Pak pilih mana Pak? Bu, kaya sakit-sakitan, miskin tapi sehat. Kaya tapi sehat. Kaya sakit-sakitan, miskin tapi sehat, pilih yang mana? Kaya tapi sehat. Kaya tapi sehat. Kaya sehat. Ya Allah, semoga Ustaz punya anak laki, ya Allah. Saya hari ini ujiannya luar biasa di ceramah ini. Semoga ada barokahnya ya. Langsung kami subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dapat ilmu yang barokah. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat.
Semoga kita semua termasuk golongan hamba-hambanya Allah yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.